saat ini ibu mengandung berapa bulan, Bu? Jalan 9 Bu ya. Bu, ibu fungsi dari mana sih, Bu? Dari Cijedil. Bu, bagaimana rasanya ibu sedang hamil 9 bulan, kemudian berada di pengungsian, seperti apa sih, Bu, yang diharapkan? Yang saya gini ya, sekarang saya masuk 9 bulan hamil, terus ada di pengungsian. Mana? Jadi ya, serba salah, pengennya di rumah, lahiran, tenang. Tapi kalau keadaannya kayak gini ya udah serah aja Bu ya. Bu, ibu kan rumahnya itu kondisinya gimana, Bu, pas gempa kemarin? Itu rumahnya rusak. Gak bisa dihuni lagi. Rusak berat. Bu, pas kejadian gempa ibu lagi ngapain sih, Bu? Saya lagi itu angkatin jemuran, untungnya lagi di luar. Itu lagi di jemuran. Pas itu anak saya lagi tiduran di rumah dalam, lihat juga langsung lari tapi inget anak. Iya. Pas inget anak, nyelamatin anak. Saat itu spontan ya ibu nyelamatin iya. Anak. Agak apa ya yang terjadi itu. Kalau anaknya sendiri, Bu, selamat, Bu. Alhamdulillah, tapi nggak ketiban, cuman ini debu. Bu, ibu kan di sini ya. Harapannya apa sih, Bu? Kemudian mau ibu mulai lahiran. Pengen cepat pulang. Cepat pulang. Iya, terus pengen rumahnya bagus lagi. Pengen rumahnya bagus lagi. Ya. Bu, terakhir, Bu. Harapan terhadap pemerintah apa sih, Bu? Yang ibu inginkan? Harapannya ya saya pengen rumah saya bagus lagi, gimana itu. Ada bantuan. Kalau pada saat itu suami ada di rumah, Bu, atau? Lagi kerja. Ya. Ada pirasat nggak enak, Bu, ya? Pirasat nggak enak. Terus anak nangis terus. Ya. Rewel. Biasanya. Setelah ibu keluar, ternyata terjadi gempa ya, Bu, ya? Ternyata kaget. Iya. Sempat nangis, Bu, histeris. Kalau suami sendiri, Bu, pada saat itu? Maksudnya, pada saat kejadian suami ada di rumah atau lagi kerja? Lagi di Cianjur. Siap, Bu.